Nozomi. Number 6. Apaan? Ya, 3. Oh, maksudnya duduk barengan gitu. Satu setengah liter. Nagoya desu. Mamo naku Nagoya desu. Sementara lagi mau Nagoya. Jam 10 malam. Big way. Jam 10 malam big way. Nagoya desu. Mamo naku Nagoya desu. Asimoto go chui kudasai. Mosuri mono obento mochikaeru kudasai. Nagoya. Welcome to Nagoya. Bye bye. Oke, mengenai Nagoya, stasiun Nagoya ternyata gede kayak Kyoto. Gak usah dipencet-pencet juga kali sih, cowok. Situ ngajak ribut. Banyak banget muda-mudi cewek-cewek itu, ciwi-ciwi tuh. Aku ngerasa kayak di Kyoto asli ini, Kyoto banget gitu. Jadi nostalgia. Oi. Hai? Kyoto-nya udah lewatin dari Shinkansen. Iya, maksudnya nostalgia. Kok situ jadi sewot sih? Situ mau ajak ribut sih, berani. Kamu asalnya mana? Indonesia. Kenapa nostalgia? Merah putih. Jangan sombong kamu, aku juga bisa bahasa Jepang. Coba aja. ということ kimi yo. Mone nai ga o mae ara. Which one is cute? Huh? Which one? The one near that one. The one on my left. Ah, on your left. Walaupun kita buru-buru. Ada di sana. Ada apa? Di sana, kupu-kupu. Kupu-kupu? Ya, tadi ada di sana. Di kakinya? Ya, tapi ini, orang ini. Jarang kan? Jadi kupu-kupunya terbang gitu? Iya. Oh. Ke sini. Oh begitu, ya. Yeah. You understand, right? No. You understand, right? Gila. Mana ada? Oh. Mana ada restoran lagi sini? Oh my. Gak ada restoran? Family Mart? Aduh. Big Boy ada masalah sih, Cok? Iya. Selangkangannya itu katanya, apa? Gatal. Balls, tau ya? Itu kayak bolanya tuh kegesek-gesek katanya. Bolanya. Iya, jadi makanya dia jalannya begitu tuh, agak tuh selangkangan. Tahu nggak? Ngerti nggak? Gimana cara jalannya saya coba? Coba. Ya, gimana? Iya, kayak gimana saya coba? Kayak ini. Kayak kepiting. Kayak kepiting gitu. Iya. Dia jalannya selangkan begini nenek, begini tuh jalannya tuh, begini coba. Karena selangkangannya katanya ini kejepit. Yoshinaya-nya tutup. Aduh. Ini? Ah, kaget aku kira Yoshinaya-nya tutup. No? No. Oh, udah tutup. Aduh, Yoshinaya udah tutup. Tutup. Hola. Eh? Si? Bunyi itunya. Bunyinya. Suaranya, suara ini. Singo. Singo. Kik 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 kik. Singo itu ini. Apa? Lampu merah kalau Indonesia itu, padahal ini lampunya hijau. Nih kalian dengar tuh. Iya kan? Kayak bunyi ini anak burung. Coba sih denger deh. Kalau ukutannya beda, burung juga beda. Enggak beda. Bukan burungnya, suaranya. Bukan burungnya ya, guys ya. Ini burung. Suaranya beda. Enggak ada makanan ini coba. Ini lebih mudah kan? Suaranya. Kalau Kyoto. Jo, aku belum makan.
Tapi sekarang kita nggak ada makan malam coba. Ada. Udah capek, udah kayak gini kelihatan tuh udah berminyak-minyak gini kan. Cuma kita makan donat aja. Iya. Cuma dua aja. Ini minyak udah kurang lebih 2-3 liter ini. Lumayan buat masak gorengan. Oh, dengar bunyinya. Aku. Nah, biasa ya. Maksudnya lurus sama belok, lurus sama belok lagi. Ya anggapannya ini ya. Pas nyebrang itu lampu buat nyebrang ya, lampu penyeberangan. Dia kan bentuknya tambah gitu ya. Ya, maksudnya jadi, antara nyebrang lurus sama nyebrang samping itu suaranya beda gitu. 10 jalur. 10 jalur. Aduh nih anak ya. Bener sombong banget ya, enggak ngerti ya gue nih. Berisik lagi dia. Ya, aku makan ini aja deh. Telur sama ayam. Oyakodon. Kamu apa sih, Cok? Soba. Yaudah, soba. Sayang banget. Kamu? Ini beneran kamu makan ini? Iya. Ini lengket-lengket loh, aku suka. Aku suka. Seriusan? Iya dong. Hai, hai. Hai. Quick pay deh. Quick pay. Aku disuruh makan bento coba. Ayo. Aku disuruh makan bento coba itu. Iya. 7-Eleven lagi. Iya, 7-Eleven. 24 hours. Oh, hai. Oh, ambil sesuka kamu. Ambil sesuka kamu. Bawa pulang. Kasih mama papa kamu juga. Oke. Okay. Oh, apa lagi yang kamu perlu? Enggak usah. Ini aja. Oh, aku perlu ini. Ini sisir namanya. Ini namanya sisir ini. Oh, sisir. Oh, hotelnya. Hotelnya hotel tua, kelihatannya tua ini. Hotelnya tua banget. Tapi nggak apa-apa, yang penting murah. Kalau nggak salah ini hotelnya aku sama si Acok berdua berapa ya? 5.000 yen kalau nggak salah. Coba lihat kamar mandinya. Ah, kecil si Acok. Siapa yang mau berendam di sini coba? Mungkin sampai sini dulu ya. Ternyata di luar prediksi kita susah cari makan di Nagoya. Bikin air putih. Bikin air panasnya begini. Ini. Udah cuci belum sama? Ini pikupu gimana? Ini udah dicuci belum sama mereka nih? Thanks for watching for this video. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Jadi berikutnya kita akan upload tentang ya kita jalan-jalan sekitaran Nagoya. Walaupun malam ini banyak hal yang kecewa, nggak dapat makan malam terutama. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita bisa makan dari convenience store. Ini kehidupan. Iya, biasalah bergelombang, kadang naik, kadang turun gitu. Kadang baik, kadang buruk. Ya. Itu namanya supaya dapat balance-nya. Jadi ngomong kemana-mana kita sih, Cok. Ya, jadi? Nah, yaudah ya, tetap stay tune. Kita bakal upload video berikutnya, kita bakal jalan-jalan sekitaran Nagoya itu. Sekitar info aja, kita bakalan ke kuil yang ada di Nagoya, terus bakalan ke castle yang ada di Nagoya, terus planetarium. Wah, pasti asik banget tuh, yakin. Kalian bakalan terhibur. Oke, okay? Thanks for watching. Always be smart and bye-bye. Mono. Oh ya, Sumi. Cheers.